Halo teman-teman, kali ini saya berada di area perkantoran Gubernur Jambi. Sekali ini saya bersama istri saya ini berjalan atau healing tipis-tipis ya. Kita jalan-jalan di sini sambil melihat-lihat pasar dadakan seperti ini. Jadi di sini teman-teman, setiap hari Minggu itu ada pasar yang bukanya itu cuma hari Minggu, teman-teman. Cuma satu hari di hari Minggu. Ya, bukanya itu dari jam 6 pagi sampai jam 11 atau jam 12 siang. Jadi ini cuma ada di hari Minggu ya, teman-teman. Jadi teman-teman bisa melihat di sini banyak sekali para pedagang yang menjual dagangannya. Di sini juga ada parkiran. Jadi teman-teman kalau ke sini membawa kendaraan, teman-teman bisa parkir di area kanan ini, teman-teman. Nah, saya ini menyusuri dari tempat ini dari ujung. Nah, ini istri saya lagi membeli kue untuk anak-anak di rumah. Sepertinya lezat sekali ya, teman-teman. Itu kuenya banyak pilihan. Yang di sebelahnya juga ada jual mainan untuk anak-anak, mobil-mobilan. Nah, ini tempatnya stand jual mainan. Kita bergerak lagi, teman-teman. Di sini ada jual makanan-makanan ringan juga yang kering. Itu ada basreng yang pedas. Ada juga yang original. Nah, saya yang beli yang basreng yang lumayan pedas ini. Satunya itu 15.000. Nah, ini juga ada tuh yang lain-lainnya. Jadi di sini saya beli satu aja, teman-teman. Saya coba dulu. Terus kita lanjut lagi, teman-teman. Kita lihat yang dagangan-dagangan yang lainnya. Itu ada juga telur congkel, ada yang jual es poci juga. Kita maju lagi, ada warung biji iun. Nah, ini katanya warung ini bukan berada di kota Jambi, dia jauh dari apa ya, dari Batanghari, itu dari kabupaten lain, tepatnya di daerah Abulian. Ya, jauh sekali dari kota Jambi, tapi dia jualan di ke kota Jambi setiap hari Minggu. Ini jual gado-gado, teman-teman. Ya, mantap sekali ini sepertinya ini. Nah, kita lihat ini ya, ada gadonya. Kita beli dua gado-gadonya. Buat saya satu, buat istri saya satu. Ini ada tempat duduknya juga ini. Nah, itu si nyonya udah duduk itu. Nah, kita lihat ini, teman-teman. Ini tempat ini para penjual itu sudah menempatkan tempat duduknya masing-masing. Ini kita lagi menunggu gado-gadonya. Nah, di tempat ini kita sudah disediakan tempat untuk kita duduk lesehan. Nah, tadi sudah kita makan gado-gadonya. Sekarang kita mau beli PMT lagi, teman-teman. Nah, di sini banyak sekali pilihan rasanya. Itu yang ada isi tahu, ada yang pempek kulit. Seperti biasa ini istri saya lagi sibuk memilih pempeknya. Jadi pempeknya udah dapat. Nah, itu teman-teman, suasananya di sini teman-teman bisa lihat. Nah, ini kita mau beli lagi. Ini kue apa ini, saya juga kurang tahu. Mungkin teman-teman tahu nih kue apa ini ya. Kayaknya borong ini. Nah, ini kayaknya borong ini. Belinya dua.
kayaknya enak ya. Nah, di sebelahnya juga ada jualan makanan-makanan kering gitu. Nah, di sini juga ada pengamennya, teman-teman. Ya, suaranya juga lumayan bagus. Sambil belanja, kita sambil menikmati lagu yang mereka mainkan. Terus kita jalan lagi. Tadi kita udah banyak sekali dapat makanan. Nah, ini ada ceker lagi, ini kayak ini. Ini cekernya, waduh, sangat menggugah selera ini, teman-teman. Ini juga ada apa ini? Kayaknya bakso. Nah, ini orang-orang pada lewat di sini. Memang kalau setiap minggu itu di jalan ini memang full sekali yang jualan. Orang-orang juga pada jalan berbelanja. Nah, ini tukang makan. Ini udah dapat banyak makanan ini. Nah. Ya, habisin ya. Kita jalan lagi, ya, teman-teman. Ya. Kita mau cari lagi makanan yang lain. Nah, ini juga ada ini. Istri saya juga lagi beli nasi buat anak-anak di rumah. Ini nasi apa ini, lesehan ini. Jadi lagi dikasih wadahnya. Inilah suasananya yang setiap minggu itu sangat enak sekali ya, teman-teman. Ini di area Planaipura, perkantoran gubernur. Oke, teman-teman, kali ini sampai di sini dulu perjalanan kita kali ini. Terima kasih bagi teman yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih.